Hi In People, di episode sebelumnya udah ditemenin Ci Giselle kulineran makanan internasional di Fresh Market Bintaro. Nah, sekarang temenin gue jelajah kulineran makanan Nusantara masih di tempat yang sama. Apa aja? Udah nonton sampai kelar ya. Nah, ini buat lo yang suka makanan tradisional nih kayak gue. Di Fresh Market itu ada beberapa makanan tradisional. Salah satunya ini ada semangkok mie celor. Mie celor ye, bukan cilor. Nah, ini salah satunya itu dari makanan khas Palembang gitu. Nah, ini kita coba. Ini itu gue pesen namanya mie celor kuah spesial. Mie celor kuah udang spesial gitu. Nah, ini pakai mie-nya itu pakai mie keriting. Kita coba aja guys. Coba kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuahnya creamy banget. Terus kaldu udang itu berasa banget gitu ya. Nah, ini kita cobain. Coba. Oh iya, lupa ada giniannya nih, In People. Enak. Kayak jadi rasanya tuh ada pedesnya, asamnya juga dapet. Nah, di sini itu juga ada dapet 4 tekwan. Jadi nggak bosen nih doang ada tekwannya. Empuk, kenyalnya ada. Oke, rasanya. Terus ini ada telurnya. Kita potek telurnya. Tuh, telurnya. Nah, cobain ya. Enak. Di sini tuh juga ada dua menu. Yang satu namanya kuah mie celor kuah ekstrim. Nah, itu bedanya cuma yang mie kuah ekstrim itu dia lebih pedes gitu. Tapi enak. Makan. Recommended dari gue. Dari gue ya. Sini ya, semangkok mie celor di Fresh Market Bintaro. Nah, tadi kita dari Palembang, sekarang terbang ke Padang. Nah, nih gue pesan rice ball dendeng balado. Isinya ada, tentu aja ada dendeng balado, ada kentang mustafa, terus ada ekstra telur. Ini juga ada lalapan ya. Langsung cobain dendengnya. Nih tingkat pedes dendeng itu bisa diatur. Dari pedes aja, sama pedes banget. Ini gue pesannya pedes aja. Empuk banget. Kayak empuk banget cuy. Ngerti gak sih lo maksud gue? Empuk banget. Kayak lo gak ada effort gitu buat gigit. Enak. Jarang nih gue nemu dendeng begini. Ya. Ini namanya kentang mustafa kita, Mbak. Lu kalau bisa denger nih. Kriuk gitu suaranya, In People. Nah, ini telurnya nih. Kita pakein si sambelnya ini. Rasa sambelnya tuh enak ya buat pesuka apa yang gurih gitu, yang asin kayak gue. Cocok banget di mulut lu. Enak nih pokoknya. Lembut banget telurnya. Khas banget gitu apa ya bumbunya. Indonesia banget lah gitu ya. Nah, buat lo yang suka banget masakan Padang, dendeng, ini rekomen banget buat lo di sini. Di dendengin di Fresh Market Bintaro.
sedep. Dan gitu aja. Assalamualaikum.